konsentrasi begitu tinggi nampaknya Sony. Sony betul. Sony akhir. Akhirnya kembali mencatatkan namanya sebagai pemain bernomor punggung 9, salah satu pemain jangkar bagi kesebelasan Pusaka. Kali ini nampaknya masuk menggantikan peranan Ipin. Angkat kembali ada TB melebar pada nomor punggung Dudung. Masih Dudung. Dudung angkat Dudung. Kembali mencatatkan sepasang gol di hari ini. Luar biasa, Sony menjadi pencetak gol ketiga dan Rama nampaknya kali ini baru saja mendapatkan benturan. Rehan membahayakan di satu asis. Oh Tuhan, Rehan satu tenang dan gol. Kesempatan nampaknya Muslik tidak menyangka bahwa kartu umpan panjang yang nampaknya dilakukan oleh Komeng Aldibas. Sementara kembali ada Agung Aldibas, Matheru dan Matheru. Luar aku berbahaya ini, satu tekanan datang ke badan, lagi-lagi satu tekanan. Epic Jahe, Epic Jahe. Jahe, satu tendangan berkelas kali ini tercipta melalui satu sepakan apik. Pemain bernomor punggung berapa kerjaan, oh Tuhan, mungkin ini menjadi salah satu gol terkejam yang ada di kompetisi terbuka. Bima Putra Kampi yang pertama dengan kecepatan di atas 135 km per jam. Nomor punggung 6 selorkan pada nomor punggung 9 Fauji. Jauh melebar ke manakah Fauji, angkat berat nomor punggung 7. Di sana ada Pak I. Pak I angkat dan satu gol. Luar biasa tuh. Terindah yang diciptakan oleh Sima. Wow, wow, inilah gol spektakuler dengan satu gerakan yang tentunya sedikit akrobatik, luar biasa ala-ala.